Halo guys, ketemu lagi di channel saya Sarang Informasi. Dan kali ini saya akan mereview tentang mobil Calya ya, dan mobil-mobil lainnya. Teman-teman mungkin yang punya mobil Calya, Sigra, Innova, Agya dan lain-lain yang kalian pengen tampilannya lebih bagus dan keren agar tidak membosankan, karena di saat kalian membeli mobil dari showroom mungkin atau dari dealer, apalagi yang baru, itu masih standarnya ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang belum ada body kitnya. Apabila kalian ingin mobil kalian lebih tampil keren dan ditambahin body kit, mari yang akan saya bahas bagaimana cara mendapatkan body kitnya dan di mana pemasangannya, bagaimana pemasangannya. Ikuti video saya ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini yang akan saya review yaitu mobil Calya ya. Jadi ini untuk contoh saja, ini mobil Calya yang saya modifikasi, cukup ditambahin body kit dan list ya teman-teman. Sama ditambahin aksesoris lampu seperti ini. Apabila kalian pengen memodifikasi jenis mobil lainnya, mungkin seperti Jazz, Sigra, tinggal pesan pemasangan body kit di WhatsApp saya ini. Saya cantumkan di video ini ya teman-teman. Dan pemasangannya ini sangat-sangat cepat sekali ya, mungkin tidak ada waktu 1 minggu, 3 harian, 4 hari selesai, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Dan pemasangan ini dan tempat memodifikasi ini ada di Purwakarta, Jawa Barat. Untuk pemasangan body kit ini memerlukan keahlian yang benar-benar sudah memang ahlinya dalam memvariasi mobil ya teman-teman. Dan ini tidak mudah ya teman-teman, ini sangat rumit sekali pemasangannya. Apabila tidak ahlinya dalam memvariasi mobil atau memasang body kit, ini tidak akan bisa rapi ya teman-teman. Jadi ini pengerjaannya awal seperti ini ya. Ini dikerjakan dengan penuh hati-hati ya teman-teman. Jadi ini tidak sembarangan untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena di saat dipasang nanti, kalau benar-benar tidak pas atau tidak sesuai sama ukuran atau jenis mobil, itu tidak akan pas dipasangkannya. Apabila pas juga nanti jadinya kurang memuaskan atau kurang sempurna ya teman-teman. Dan ini awal pengerjaannya ya, body kit ini awalnya mentahan ya teman-teman. Dan ini didempul, dicat, dan ini sangat panjang sekali pengerjaannya, butuh waktu 1 hari atau 2 hari untuk menyelesaikannya. Dan ini adalah tahap pengecatan ya. Jadi buat teman-teman yang punya mobil mungkin jenis apa saja, silahkan kalian pesan body kit atau mau variasi apa saja di sini, bisa seperti list dan seperti pengecatan pelek, itu bisa ya teman-teman di sini. Dan ini sangat rapi sekali dan kami bisa menerima pesanan dari luar kota atau luar daerah ya. Jadi nanti setelah barang jadi nanti akan dikirim ya teman-teman ya, langsung akan kami kirim sampai tempat tujuan masing-masing atau pemesan ya teman-teman ya. Dan seperti ini ya teman-teman tahap pengecatannya. Dan ini sangat hati-hati sekali dan sangat membutuhkan keahlian agar pengerjaannya atau pengecatannya rapih dan sempurna ya teman-teman. Karena ini harus menyesuaikan sama warna mobil kita ya, karena cat mobil kita walaupun putih, kadang kalau yang sudah berusia 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun pasti akan berubah warnanya. Dan kita menyesuaikan
warna seperti warna mobilnya ya. Untuk pemesanan body kit ini sangat mudah sekali, kalian tinggal chat ke WhatsApp. Nanti kalian akan dapat balasan dari kami nanti setelah pesanan jadi atau sesuai dengan harganya. Kalian tinggal negosiasi masalah harga-harganya ya teman-teman. Dan seperti inilah tahap pemasangannya, agar teman-teman tahu ya. Tahap pemasangannya seperti ini, apabila saya kirim ke tempat pemesan masing-masing, ini kalian sudah mendapatkan skrup ya untuk memasangnya, dan tinggal memasang saja dan sangat mudah sekali. Nanti akan kita kasih panduan-panduan cara pemasangannya ya teman-teman ya. Ini pemasangannya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal bawa ke bengkel dan tinggal tempel saja ya. Ya ini sangat mudah sekali, cuman lem saja ya, nanti ya kita sudah kasih lemnya dan skrup ya. Caranya seperti ini masangnya. Ini kalian sudah tidak usah merubah-merubahnya. Mungkin untuk di bengkel terdekat kalian bisa semua. Mungkin ada merubah sedikit nanti pakai gerendra. Mungkin ada yang kurang-kurang sedikit, kurang pas sedikit, tinggal pakai gerendra ya teman-teman. Dan untuk belakangnya cara masangnya seperti ini ya. Dan itu nanti ada lemnya ya, warnanya hitam, nanti tinggal dilem saja di situ. Dan ini sekarang untuk pemasangan lampunya ya. Jadi kalian di body kit ini, di saat pemasangan body kit ini, kalian sudah mendapatkan aksesoris lampu sekalian ya. Jadi satu paket ya, body kit plus lampu-lampunya, dan komplit ya teman-teman. Jadi seperti di mobil saya ini, kecuali list ya teman-teman. Kalau untuk list ini, kalian harus pesan sendiri sesuai keinginan atau selera masing-masing ya teman-teman. Silahkan kalian yang punya mobil apa saja, Innova, Avanza, Sigra, Jazz, dan jenis-jenis mobil lainnya, silahkan yang ingin pesan body kit, silahkan kalian hubungin WhatsApp saya. Dan ini harganya sangat terjangkau, di antara harga 3 sampai ke 4 jutaan ya teman-teman, tergantung jenis mobilnya ya teman-teman. Dan selesai untuk pengerjaannya ya teman-teman. Jadi jadinya bakal seperti ini ya. Untuk mobil apa saja jadinya akan seperti ini. Nanti tinggal kalian pesan saja keinginan body kit kalian seperti apa, model body kit kalian seperti apa. Silahkan kalian kirim contohnya. Dan ini sudah finish ya, sudah selesai untuk pengerjaannya, pemasangan body kit ini. Dan jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mobil ini tambah keren ya. Jadi yang tadinya membosankan, sekarang kita akan suka lagi dan tidak akan bosan lagi dengan mobil yang tadinya kita sudah benar-benar bosan ya teman-teman ya. Dan ini lampunya nanti akan seperti ini, tinggal kalian pengen warna apa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.